Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV Aswaja yang dirahmati oleh Allah. Banyak orang bertanya, kenapa harus melakukan dikir? Banyak orang yang berpendapat dikir itu tidak masuk sunnah, tidak masuk syariat, dan bahkan ada yang mengatakan dikir itu salah satu bentuk kebitahan makanya jarang terjadi di satu masjid-masjid yang beraliran wahabi itu melakukan dikir jadi habis sholat ya assalamualaikum assalamualaikum Allahumma lantas jalan tidak ada dikir sama sekali padahal dikir itu esensi yang sangat luar biasa yang menjadikan kemanusiaan itu menjadi manusia. Jadi dari kata ala bitikrilah tatmainul kuluh. Maka berdikirlah supaya hatimu tentram. Bahkan rangkaian rangkaian ibadah yang bernama sholat itu pun disebut dikir. Jadi segala perbuatan yang menuju kepada Allah itu namanya dikir, dikir itu dari kata ingat, maka salat adalah as-salatu lidzikri. sesungguhnya salat adalah dikir. Bahkan dianjurkan dikir itu bukrutawasilah sejak sore mau sampai pagi atau pagi sampai sore, dikronkasiro sebanyak banyaknya kita itu mengingat Allah, karena ketika kita melupakan Allah maka sesungguhnya jiwa kita mati. Sama dengan binatang ketika dia tidak ingat Allah, tidak bertasbih kepada Allah. Maka dia akan mati. Maka bentuk dikir adalah semua perbuatan yang tertuju kepada Allah. Itu disebut dikir. Sampean membaca buku dikir. Buku apa saja. Nah, buku agama, Al-Quran, Al-Hadis, atau buku manakib. Manakib itu sering dimaknai sebagai satu bentuk kebitahan juga. Manakib itu sejarah. Jadi kalau kita misalnya membaca manakib Syekh Abdul Qadir, manakibnya Rasulullah Muhammad SAW dalam Syirah Nabawiyah atau para sahabat itu namanya manakib. Kita membaca buku tentang Soekarno itu namanya manakib Soekarno, itu dikir. Sampean melangkahkan kaki dari rumah, buka pintu dengan doa Bismillahirrahmanirrahim, sejak pagi mencari nafkah sampai nanti pulang malam, itu namanya dikir. Harta yang diperoleh dari perjalanan anda mencari rezeki itu, ketika engkau berikan kepada istrimu. Anakmu, saudaramu, ibumu, atau barangkali engkau amalkan kepada siapa saja, namanya nafakoh, disebut infak. Ini dikir. Begitu Anda bangun pagi, kemudian langsung berolahraga mandi kayak Mbah Surip gitu, kalau lupa mandi tidur lagi gitu, dikir. Jadi dikir itu mencakup segala kawasan macam-macam. Nah, zikir dalam bentuk khusus disebut dengan wirid. Nah, wirid itu yang bisa sendiri-sendiri ada wirid ini, wirid itu ini jumlahnya bisa ribuan. Ketika kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha zikir. Ketika engkau tawaf zikir. Ketika engkau berjalan menuju ke sofa wal Marwa, Inna sofa wal marwata min sya'airillah Faman khajal baita awi fala falatunakha alaihi an yatawafa bihima Waman tatawa akhara fa inallaha sakirun alim Sambil mengingat betapa cintanya sang ibu hajar terhadap putranya Ismail yang karena kemiskinannya, yang karena keterbatasannya, dia mengikuti perintah suaminya di tengah gurun Sahara yang bernama Bakah pada waktu itu. Susunya tidak mengalir, dia prihatin anaknya tidak bisa minum, maka dia lari dari sofa dan marwa. Ketika di sofa dia melihat seolah-olah ada air, Fata Morgana mengambarkan begitu, dia lari ke sana. Ketika sampai ke marwa, kemudian melihat sofanya ada air atau sebaliknya sampai ke sofa di marwah ada air lari itu dikir seorang suami mencarikan nafkah dikir seorang istri karena cintanya kepada anak-anak dan suaminya agar dia mendapatkan asupan nutrisi yang bagus dia memasakkan untuk sang suami tercinta sehingga pulang nanti ada rasa kenikmatan yang diperoleh yang namanya rumah tangga menjadi jannah menjadikan rumahnya menjadi jana, baiti janati itu adalah dikir. Jadi dikir itu segala aspek begitu mata kita membuka dalam tarikan nafas diisi dengan hu, dilepas dengan Allah itu dikir. Oleh sebab itu ada cerita yang menarik pada suatu saat ada seorang sahabat datang kepada Sayyidina Abu Bakar. Ya Sayyidina Abu Bakar, ana nifak. Padahal ini sahabat yang terkenal kesalehannya. Wahai Sayyidina Abu Bakar, saya munafik. Sayyidina Abu Bakar kemudian bertanya, kenapa engkau mengaku sebagai orang yang munafik? Lalu dia bercerita bahwa ketika aku berhadapan dengan Rasul, maka secara otomatis aku ingat Allah, aku dikir kepada Allah. Maka tampaklah surga maka tampaklah neraka. Maka tampaklah batas-batas itu dengan jelas. Khufatul jannah bil makari wa pisahwati. Tetapi begitu aku di rumah, aku sedang menghitung duit, aku makan, aku menggauli istri. Seolah-olah tidak tampak lagi Allah di wajah, di hatiku. Inilah maka dikir harus dijaga stamina nya dari sore sampai petang, saudaraku kaum muslimin muslimat di seluruh tanah air. Kenapa harus berdikir bukrotawa asilah dari pagi sampai sore. Yang pertama karena sholat kita sendiri pembagian waktunya dari pagi sampai sore bahkan dari pagi sekali. Bahkan dulu sholat isya itu dilakukan oleh Rasulullah jam 12 malam, kemudian berubah menjadi sekitar jam 8 malam lah di Indonesia. Kemudian sholat duha menjadi sunnah muakada, duhur pada siang hari, asar pada menjelang sore, menjelang sore, kemudian maghrib menjelang terbenamnya matahari dan isya. Jadi itu dikir. Karena apa? Asolatul dikir. Kenapa harus begitu dikir? Karena kehidupan kita sesungguhnya tertuju kepada Allah. Maka ketika kita melupakan satu gerak langkah tidak menuju kepada Allah, kita terpleset kepada taugut. Ini persoalannya. Jadi kita tidak boleh melupakan Allah setiap gerak kita diisi karena Allah Ta'ala maka dengan demikian dia akan menjadi fokus oleh sebab itu beberapa teman manajemen di perusahaan-perusahaan raksasa senantiasa melakukan melakukan gerakan menfokuskan satu misinya dan visinya perusahaan-perusahaan raksasa pagi apel kemudian mengatakan kami jujur kami yang besar kami merajai dunia. Hanya sekedar ucapan itu dilakukan apel pagi saja sekali. Lah kita ini mengucapkan ikrar kepada Allah dalam bentuk dikir lima kali sekurang-kurangnya. Dengan demikian ketika orbit kita menuju kepada Allah, maka semua orbit kejujuran akan tampil. Ketika dikir kepada Allah, ingat kepada Allah, maka orbit silaturahmi akan tampil dengan benar, orbit kemanusiaan akan muncul, ruh-ruh rabani, ruh-ruh ketuhanan yang ditiupkan Allah kepada kita bersamaan dengan ruh kita akan muncul. Maka kita bukan hanya sekedar menjadikan diri kita sebagai manusia biasa, tetapi kita menjadi khalaifah filat, wakilnya Allah. Maka kalau sudah di wakilnya Allah Akan terfokus ke semua kebaikan kita kepada Allah Kita menghidupkan roh Rabani Yang paling pendek adalah ketika kita melakukan wahdatul wujud Atau manunggaling gaulah busi Bagaimana itu ceritanya Setiap gerakan kita, amaliah kita Mengaplikasikan sifat ar-Rahman saja Atau sifat al-Ghani, atau sifat al-Malik maka muncul kreativitas kayak kameramen-kameramen Aswaja ini ini dimunculkan oleh roh rabani yang bernama Al-Khalik. Maka dia muncul kreativitas. Bentuk seninya bagaimana, ininya bagaimana. Ini akibat dari dikir Nah, wirid bagaimana? Nah, wirid itu ada yang menyebutnya sebagai aurat. Hmm. Coba bayangkan <tuh> Wirid-wirid itu adalah salah satu tambahan amalan sunnah. Ketika dikir yang kita lakukan dalam bentuk sholat, as-sholatul itu kemudian menambahkan posisi ketentraman batin kita, maka munajat dilakukan dalam bentuk wirid. Mengulang-ulang, membaca berulang-ulang ayat-ayat Al-Quran atau asma-asma Allah. Kenapa? Karena Firman Wahyu, ayat Allah, disamping disucikan dan disamping sebagai Quran, sebagai bacaan, dia menimbulkan vibrasi energi yang sangat luar biasa. Ketika diulang dibaca di dalam hati, maka akan menampilkan vibrasi energi di dalam tubuh kita. Maka dilakukanlah wirid, sehingga ketika kita membaca wahuji ilaiki alaiki berulang-ulang kita akan mengenang bagaimana sejarahnya Sayyidatina Maryam menempuk pohon kurma dan pohon kurma yang sedemikian besarnya melengkung ini karena apa? karena melahirkan pengulangan firman Allah Kata-kata Allah, wahyu Allah yang berulang-ulang ini di kita baca melahirkan satu bentuk rekaman yang luar biasa di dalam diri kita dan melahirkan energi yang sangat luar biasa, membikin harmoni di dalam tubuh ini, kemudian menyatu fokus kepada Allah. Ini yang melahirkan energi luar biasa, sebagaimana ketika kita wirid atau dikir atau aurat dalam bentuk tawaf. Yang dibaca apa coba? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah Akbar. Maka ketika kita memutari Ka'bah melawanan dengan arah jarum jam ke arah kiri, energi ini melahirkan daya ke atas. Oleh sebab itu banyak orang kemudian menelpon di TV-TV disiarkan bahwa ada cahaya anu dari langit turun ke bumi atau sebaliknya. Karena ini hukum alam yang biasa. Manusia ketika mengucapkan nama-nama Allah, ayat-ayat Allah, maka memancarkan cahaya. Wong kita wudhu saja, itu ada melahirkan cahaya. Roh kita ini adalah cahaya. Maka ketika cahaya kecil di dalam jalan Allah, sambil mengingat Allah di rumah Allah, melahirkan energi genetik yang sangat luar biasa. Dan ini akan mempengaruhi energi yang ada di dalam tubuh. Ibarat kata kita ini besi. Ketika digosokkan di dalam magnet, maka tujuh kali gosokan yang searah akan melahirkan besi ini menjadi magnet juga. Nah, wirid itu yang pertama menjadi rangkaian dikir. Yang kedua, menghaluskan hati, melembutkan hati karena di dalam wirid itu akan melahirkan satu bentuk energi yang halus di dalam tubuh, getaran kita tarikan nafas kita, lembutan hati kita, ini memanjangkan gelombang magnetik kita. Kalau kita melakukan tikir, maka gelombangnya makin panjang, kulit makin halus, wajah makin lembut, bersinar-sinar. Orang memandang wajah kita juga senang. Makanya kalau ada pengajian, kemudian orang pulang pengajian malah justru marah. Ini perlu dipertanyakan ini sesungguhnya ngaji dengan Allah ngaji untuk kelembutan Allah kedamaian Allah wallahu darul salam atau ngaji dengan togut sehingga kadang-kadang malah justru marah-marah dan memaki-maki orang Allah maha damai Allah pemilik surga Allah pemilik langit dan bumi maka ketika diucapkan sifat-sifatnya itu akan melahirkan identifikasi di dalam diri kita akan melahirkan imitasi di dalam diri kita dan menimbulkan dorongan untuk melakukan apa yang sudah dilakukan Allah. Demikian indahnya ketika Allah menyapa bang umatnya dengan matahari. Kita ini wakil Allah. Maka sapalah umat ini apapun agamanya, apapun suku bangsanya, negeri negerinya, daerahnya di mana saja, sapalah sebagaimana matahari. Matahari tidak mem tidak memperdulikan apakah dia orang yang Islam atau tidak Islam, sholat atau tidak sholat. Maka wakil Allah harus bisa mencontoh sifat-sifat Allah diantaranya ditampilkan dalam bentuk cahaya matahari. Maka khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi Zikir itu membuat hati kita lembut. Wirid itu melahirkan empati kepada sesama. Sebagai bentuk aplikasi ruh rabani, ruh ketuhanan yang ada di dalam diri kita. Dan mentasbihkan diri kita memang layak menjadi khalifah fil'ad. Suma khalifah fil'ad. Lina dirokai malun. Lalu kapan wirid atau zikir dilakukan? Ini yang jadi masalah. Apakah setelah sholat? Apakah sambil apa? Sambil apa? Tadi cerita soal Sayyidina Abu Bakar itu saya lanjutkan supaya terjawab apa yang menjadi unek-unek para pemirsa aswaja. Jadi sahabat yang tadi mengatakan bahwa saya munafik. Karena apa ketika bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasul maka akan melihat Allah langsung. Lihat surga dan neraka, tapi ketika di rumah jadi lupa semuanya. Sayyidina Abu Bakar mendapatkan penjelasan dari sahabatnya merenung kalau begitu saya juga munafik bisa dibayangkan dasarnya kalau seorang asidik mengaku dirinya munafik nah kita ini yang sering melakukan kemunafikan malah merasa bahwa diri kita ini paling benar sendiri ini keluhuran seorang yang ahli zikir dan ahli wirid melahirkan estropeksi yang sangat dalam sehingga semuanya menjadi parameter terhadap Allah. Maka di hadapan Allah, kita ini bukan apa-apa, kita ini tidak berilmu, kita ini bukan yang sotik, kita ini bukan yang sabar karena asobru, as asotik. Semuanya adalah Allah. Al-ilmu milik Allah, kita hanya ditempeli sedikit ilmu dari para alim yang menjadi guru-guru kita atas ridho Allah. Uh, lalu kapan di, wirid itu dilakukan? Bisa sepanjang masa. Nah, kalau di kamar mandi bagaimana? Belum bukankah ketika kita mau masuk ke kamar mandi kita berdoa? Nah, doa itu adalah wirid, doa itu adalah pikir. Uh, maka ketika kita tidur dianjurkan ke untuk berzikir dan wirid dengan dikir nafas namanya. Tarikan nafas hu dilepas Allah. Coba lakukan pemirsa asbaja dalam kondisi yang galau ambil air wudhu kemudian duduk, salat sunnah dua rakaat, kemudian duduk, tarik nafas. Hu uh, Allah. Hu uh, Allah. Hu uh, Allah. Kapan waktu pun. Ketika kalau anda sebagai seorang pemimpin mau mengambil keputusan wirid dulu. Supaya apa? Terhubung ini fokusnya sesungguhnya semua kebijakan dilakukan, keputusan diambil karena memohon ridha Allah. Apakah mad bisa mad bisa tidak? Tapi bergantung dengan Allah. Tapi sekurang-kurangnya kita senantiasa memfokuskan, selalu biasa eh, mengingat diri kita kepada Allah. Jadi wirid yang paling bagus dilakukan pada saat-saat orang membaringkan tubuhnya di kasur, di tempat tidur. Kita bangun, kita sholat, kita duduk. Maka Allah kemudian menugaskan para malaikat, lihatlah ada taman surga, lihatlah ada bintang di bumi yang sedang mengenangku. Karena ketika kita mengucapkan lafat-lafat Allah, akan melahirkan vibrasi di dalam tubuh dan kita dipandang dari langit sebagai bintang yang bercahaya. Oleh sebab itu, tidak ada daerah manapun kecuali di Makatul Mukarromah dan Madinatul Munawaroh ketika dipotret dari dari satelit akan memancarkan cahaya. Karena apa? Vibrasi dari orang-orang yang dikir, vibrasi dari orang-orang yang wirid yang setiap saat tidak pernah kosong di Ka'bah baitul, Ka itu, itu Allah itu. Kapan dilakukan wirid? Setelah sholat, sekurang-kurangnya. Rasulullah ditanya, hmm. ya Rasulullah, apa yang disukai oleh Allah? Ucapan apa yang disukai oleh Allah? Tidak ada ucapan apapun sebaik-baik ucapan kecuali subhanallah, walhamdulillah, Walailah. ha'ilallah, Allahu Akbar. Lalu yang paling dicintai oleh Allah, Allahu, Allahu, karena seseorang yang mengucapkan Allahu sekali sama dengan mewiridkan Asmaul Husna 15.000 kali. Yo, ini setelah sholat dilakukan sekurang-kurangnya lah. Jadi karena sholat kita ini tergesa-gesa sehingga tidak menemukan zikir yang mantap di dalamnya. Bahkan di dalam duduk di antara dua sujud itu kita zikir. Di situ muka sabah. Rabbi firli warhamni wajaburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'anni itu doa dikir juga dan di situ muka sapa di situ dialog dengan Allah dikir namanya karena kita tidak paham saja, karena sholat itu dalam bahasa Arab kadang-kadang dibaca cepat sekali. Lalu, kenikmatannya di mana? Kalau Anda menghadap seorang presiden, belum diperintahkan oleh protokol untuk mundur, kok Anda meninggalkan memunggungi presiden, dibedil sama pengawal presiden, sama halnya ketika kita sholat, tapi salam assalamualaikum assalamualaikum, tidak berbahasa basi dengan Allah. Lalu apa pandangan Allah terhadap kita? Maka wirid menambah ketidakkhususan kita menjadi sempurna amalan wajib ini yang tidak sempurna ditutup dengan amalan-amalan sunnah. Kapan dilakukan? Setiap saat. Bahkan setiap tarikan nafas isilah dengan wirid. Hanya hal-hal tertentu, misalnya suatu saat Sayyidina Abbas. meminta kepada Rasulullah ya Rasulullah pemikiran saya agak terlambat maka doakan maka Rasulullah mendoakan Allahumma fakihu fitin wa alamau ta'wil. Nah doa Rasulullah ini ketika diucapkan dan ber, berulang-ulang oleh seorang santri, oleh seorang salik itu namanya wirid. Efeknya apa? Kita menjadi cerdas. Orang menjadi pintar dan tidak mudah pikun. Maka wirid bisa diminta dilakukan menghasilkan satu keajaiban. Karena wirid sesungguhnya mengucapkan ucapan Allah. Bukan hanya ucapan diri kita sendiri. Maka likir adalah bentuk umum. Bentuk khususnya wirid. Ada seorang alitasawab mengatakan lawir kirdun. Orang yang tidak memiliki wirid sama dengan monyet, maka di kalangan tasawuf, kesempatan munajat kepada Allah digunakan untuk berasik masuk dengan Allah. Maka, ketika engkau berjalan menuju kepada Allah, kesibukan-kesibukan dunia tidak ada artinya, karena sesungguhnya ketika kita memalingkan dunia, kita akan menemukan Allah. Tetapi kalau kita memalingkan diri kita kepada Allah, maka kita hanya akan ketemu dunia. Dan ini tidak ada apa-apanya. Orang Jawa mengatakan kalau engkau kepingin kebaikan, nandurlah padi, pasti akan tumbuh rumput. Tetapi kalau engkau menanam rumput, tidak akan menemukan padi. Kalau engkau mengejar walal akhiratu khairulah kaminal kalau engkau mengejar Allah, maka dunia akan engkau peroleh. Tetapi kalau engkau mengejar dunia, Allah tidak akan engkau peroleh. Dunia pun tidak akan engkau peroleh. La kirdun. Seseorang yang mencintai Allah. Seseorang yang mencintai kekasihnya. Dia akan mengingat-ingat kekasihnya. Saya punya anak namanya Salman Al-Farisi yang berusia 6 tahun, 7 tahun. Karena saya pesantren kan di pesantren di Kerawang. Karena saya mencintai. Maka saya mengingat-ingat di dalam sholat saya senantiasa. Allahumma fakir fitin wa ala maut Ya Allah jadikan si kecil ini sebagai anak yang soleh. Senantiasa teringat. Bahkan ketika mandi pun teringat. Karena apa? Saya memandikan anak saya. Maka manifestasi kecintaan kita kepada Allah adalah wirid. Dengan apa? Mengingat namanya mengenang afalnya, mengenang sifat-sifatnya, mengidentifikasi diri kita menjadi sifat-sifat Allah. Kemudian kita aplikasikan dalam bentuk amal soleh. Inilah yang disebut buah dari ketaatan, buah dari ketakwaan. Jadi, jangan katakan wirid bid'ah, zikir bid'ah, karena semua Gerak ini diciptakan oleh Allah untuk senantiasa beredar pada poros Allah dan kita berputar pada galaksi kita. Dan di dalam perputaran itu ada rotasi, maka kita wirid itu adalah rotasi. Ketika kita mengintari dan berfokus kepada Allah, maka kita disebut dengan melakukan perjalanan orbit. Itu yang namanya suluk, itu yang namanya salik. Maka ketika engkau masih dianggap sebagai hamba Allah dan kepingin dicatat sebagai hamba Allah lakukanlah dikir Allah bitikrilah tatmainul kulub karena dikir menenteramkan hati taskiatul kulub membersihkan hati demikian pentingnya dikir dan wirid itu Sunan Kalijogo sempat mengajarkan kepada kita seluku seluku bato bato e ilo. si Romo menyang Solo payung moto pak jendit lolo lobah wong mati ora dan seterusnya Gusluku gusluku batnaka cucilah hatimu. Batinuka la ilaha illallah. Batoe la Mencuci batin itu dengan kalimat la ilaha illallah. Dengan makna la maujuda illallah. Jadi ada wirid-wirid, ada yang disebut khizib, ada yang disebut asma, ada yang disebut surat. Biasanya karena memiliki kehebatan-kehebatan dan hampir semua ayat Al-Qur'an itu, surat Al-Qur'an itu melahirkan energi karena ucapan Allah sendiri yang disucikan. Maka ketika kita juga mengucapkan nyanyian, kita membaca, kita mengenang bacaan-bacaan dan manakib-manakib sejarah kejadian, hitung, logaritma, aljabar, ilmu ukur, kimia, bahasa Inggris maka sisipkan di antaranya dengan wirid. Kalau engkau mengharapkan kecerdasan, maka bacalah Allahumma faqihu fitin wa alamau ta'wil. Ini doa yang diucapkan Rasulullah kepada Pamanda Sayyidina Abbas. Maka begitu didoakan oleh Rasulullah. Pamanda Sayyidina Abbas menjadi seorang musonef, menjadi seorang mufasir yang luar biasa. Tidak ada seorang musonef atau penulis buku yang berani menulis buku tanpa bertanya dulu kepada Sayyidina Abbas. Tidak ada seorang mufasir yang berani menafsirkan ayat-ayat Quran sebelum bertanya kepada Sayyidina Abbas. Kenapa? Karena beliau bisa mengerti asror dan syir dari ayat-ayat Al-Quran. Kita kan hanya hafal saja. <laughs> terhadap Al-Quran kita sering menghafal. Tetapi rahasianya susah. Oleh sebab itu di sini muncul berbagai madhab. Karena seseorang menafsirkan Al-Quran itu bisa dari sisi manapun. Hmm. Dari sisi manapun seseorang yang ahli ilmu ekonomi dia akan berorientasi dalam tafsir-tafsirnya itu tentang ekonomi. Seseorang yang ahli kimia, ahli nuklir akan membicarakan tafsir Quran itu berkaitan dengan habit dan experience-nya, kemampuannya. Lalu aplikasi yang paling bagus bagaimana? Baca berulang-ulang, maka akan melahirkan ketentraman. Penerapannya bagaimana? Rasulullah suatu saat ketika pulang dari perjalanannya kemudian melihat ada orang yang sedang ketempelan, maka Rasulullah membacakan surat Al Fatihah. Itu adalah manifestasi dari wirid. Ada tenung dibacakanlah surat An-Nas, surat Alaq. -an. Tetapi penggunaannya tidak hanya begitu, karena sesungguhnya kita tidak mampu mengungkap tafsir Al Quran itu sampai benar, tidak mungkin. Karena ucapan Allah ditafsiri dengan daratan tujuh benua sebagai kertasnya dan tujuh samudra sebagai tintanya tidak cukup menuliskan ilmu Allah. Maka tidak ada tafsir yang 100% benar dan 100% salah. Tidak ada. Relatif bergantung dari sepanjang apa mereka menguasai persoalan. Jadi dulu ketika saya ngaji di pesantren yang namanya Sumaja Al-Nakum Kola Ifafil di Nadiro tak Malun bahwa kita ini dijadikan pemimpin untuk mencari cara agar mendapatkan kesejahteraan bagi rakyat yang dipimpinnya, itu cara. Sekarang cara itu sudah berkembang. Kaifah itu sudah tidak lagi ditafsiri sebagai kaifah. Tetapi bisa ditafsiri sebagai SWOT analisis. Karena untuk melakukan siasat cara manajemen itu harus melakukan SWOT analisis. Strength, weaknesses, opportunity, dan threat. Kemudian di samping itu juga kaifa bimakna objection, artinya target jangka pendeknya, bagaimana mengelolanya dan sekarang berubah lagi bertambah lagi ternyata kaifa juga di dalamnya ada maintenance eh, perawatan setelah berhasil guna maka diatur dan dirawat sedemikian rupa. Kaifa aplikasinya di aplikasinya wirid apa lagi? Kalau kita memang mengendaki ditempeli ilmunya Allah. Maka kita memohon dengan berulang-ulang, itu namanya wirid. Kemudian ketika kita supaya lembut, karena Allah itu lembut, maka kita membaca salah satu ayatnya, Allah, hulatifun, yarzukumayasha, Ini rahasianya luar biasa. Allah itu sangat lembut, di dalam memberikan rezeki kepada hambanya yang dikehendaki. Sehingga kadang-kadang kita ini sudah di, doa kita ini sudah terjawab, sudah dapat, sudah diberikan luar biasa, kita lupa. Karena apa? Pemberian jangka waktu pemberiannya, doa kita dan pengkabulannya kadang-kadang disesuaikan dengan kepentingan kita dari kacamata Allah. Tetapi kita kadang-kadang menuntut doa dan pengkabulannya dari kacamata kita. Tidak bisa begitu. Karena kadang-kadang saat itu demikian luar biasa. Kalau diberikan pada saat kita berdoa, barangkali tidak melahirkan kemanfaatan, tapi melahirkan mafsadah. Jadi, aplikasi wirid dan penerapannya di setiap kehidupan kita, kita harus melakukan wirid, karena wirid itu adalah doa, dan solat itu adalah doa. Solatu mungkul ibadah, dan solat adalah pintu gerbang ibadah wirid-wirid yang melahirkan ketentraman dicontohkan oleh Rasulullah. Ketika menjelang akhir-akhir Ramadan, Rasulullah khalwat di Gua Lalu dia melakukan kontemplatif, melakukan wirid-wirid, mendoa, membaca Quran, sub berulang-ulang sampai melahirkan keridaan Allah yang sangat luar biasa. Maka Rasulullah dianggap sebagai orang yang memiliki sifat patona karena tidak cukup yang diberikan wahyunya yang diberi kuasainya dia senantiasa melakukan pengulangan bahkan ketika suatu saat malam-malam dia tidak beliau tidak melakukan ibadah dia sambang kepada saudaranya kepada sahabatnya wahai tolkah bacakan kepadaku tentang Quran Sahabat Tulkah kemudian mengatakan, Bukankah wahyu itu didatangkan untuk engkau, wahai Rasulullah? Kenapa aku yang engkau minta untuk membaca? Lalu Rasulullah mengatakan, Engkau membaca firman Allah dengan lembut dan lagunya yang enak. Sehingga melahirkan ketentraman di dalam hati. Saudara, ternyata bentuk kalimat, Lagu yang disertai dengan, diksi, dengan gestur, melahirkan pengkayaan tafsir atas ayat-ayat. Dan melahirkan net, melahirkan madu. Maka ketika kita wirid, apa saja, kosongkan dirimu, biarlah nur Allah memancar di dalam kolbumu. Itu yang disebut tajilin nur Allah. Maka tidak akan menemukan warid seseorang kalau tidak melakukan wirid. Warid adalah kecenderungan diri kita kepada Allah. Itu tidak akan muncul kalau kita tidak akan melakukan wirid. Jadi, wirid itu adalah modal utama untuk melahirkan kecenderungan, kecintaan kita menuju kepada ridha Allah. Tanpa wirid, tidak akan melahirkan warid, tetapi kadang-kadang Allah luar biasa mendahulukan karunia-Nya, melahirkan warid sehingga kita mampu. Melakukan wirid, jadi mari kita wirid. Jangan gunakan waktu kita untuk urusan dunia saja, karena wirid melahirkan vibrasi yang sangat luar biasa, menjadikan kita fokus menuju kepada Allah. Dunia ini sudah diperuntukkan untuk kita. Lalu untuk apa kita kejar? Maka kejarlah pemilik dunia ini. Saya sering menyatakan kepada saya sendiri. Untuk apa engkau memperkati mobil? Kamu mobil itu. Karena kamu tidak kenal kepada pemilik mobil. Wah bisa sadi. Engkau akan dianggap sebagai orang yang akan mencuri underdeal mobil. Tetapi kalau engkau kenal dengan pemilik mobilnya. Dengan mel... sering melakukan sapa Sapaan, berkomunikasi, bermunajat, lewat dikir, lewat wirid, lewat ibadah-ibadah yang lain. Maka tidak usah pegang-pegang mobil, barangkali engkau malah ditawari. Tidak usah ngelapi mobil, barangkali malah ditawari. Silahkan kalau mau kemana, ikut aku yuk. Karena apa? Ini sudah menjadi perilaku Rasul. Rasulullah senantiasa kemana-mana naik onta. Tapi tidak pernah onta itu tidak diboncengi orang. Lalu kalau kita punya mobil, ya silahkan. Orang lain bisa kita boncengkan. Toh bensinnya sama, bebannya sama, tidak menjadi persoalan benar, karena setiap mobil memiliki kapasitas. Jadi, dikir, wirid, aurat, dan semua peribadatan sesungguhnya hanya untuk Allah. Maka jangan katakan, itu bid'ah, jangan katakan itu tidak masuk dalam syariah, karena kalau kita hanya melakukan ibadah-ibadah yang kering akan mengeringkan hati, basahi mulutmu, bibirmu dengan zikir, maka Allah akan melihat hatimu bercahaya, dan Allah tidak melihat kesempurnaan dirimu. Pangkatmu, kekayaanmu, keturunanmu, nasabmu, tetapi Allah melihat hati dan hati yang dipenuhi dengan zikir, dia akan melahirkan tajili nur Allah. Inal huda, huda Allah, maka Allah akan menunjukkan dirinya kepadamu. Maka zikir adalah jalan marifat kita kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.